Siapa yang sudah membangunkan aku dari tidur panjangku? Aku. Kenapa? Siapa kamu? Karena kau sudah membebaskan aku dari kurungan. Aku ucapkan terima kasih. Siapa mereka? Apa mereka musuh? Mereka harus mati di tanganku. Serahkan urusan ini padaku. Mau kemana, Baginda? Aku mengenali seorang raja besar. Sangat gampang untuk dikenali. Hanya orang besar yang bisa mengenali orang besar. Lantas, siapa yang Baginda cari? Kalau bisa mengenaliku dengan mudah, pasti dengan mudah pula bisa mengetahui maksudku. Sayang sekali, yang Baginda cari tidak ada di sini. Tapi aroma busuknya ada di sini. Jadi Rai mencurigaiku. Aku tidak mencurigaimu, Rai. Tapi aku menuduh. Kenyataan, penculikan itu bersumber dari pikiran. Itu artinya Rai menantang perang. Aku tidak pernah menantang perang. Tapi aku hanya melayani perang. Jangan jumawah kamu. Aku akan mengalahkan. Rai Siliwangi, keluar kamu. Jangan main petak umpet dengan aku. Keluar Siliwangi, kalahkan aku. Jangan cengeng seperti bocah, Raka. Kemarilah. Ayo kita lanjutkan. Ayo, Rai. Kita main-main lagi. Permainan ini bisa aku akhiri, Raka. Asal kamu aku. Bahwa kamu yang berada di balik penculikan anak-anak itu. Kamu menggertakku, Rai.
kamu tahu Prabu Amuk Marugul orang yang tidak gampang digertak. Kita masih ada urusan. Tentu saja. Urusan kita belum selesai. Orang ini masih sulit untuk aku kalahkan. Aku harus memecah perhatiannya. Masih menganggap urusan kita belum selesai. Selama kamu masih bernafas, tentunya urusan kita belum selesai. Kamu ingin aku menuntaskannya?
Siapa yang sudah membangunkan aku dari tidur panjangku? Aku. Kenapa? Siapa kamu? Karena kau sudah membebaskan aku dari kurungan. Aku ucapkan terima kasih. Siapa mereka? Apa mereka musuhmu? Mereka harus mati di tanganku. Serahkan urusan ini padaku. Banyak ada yang mau jadi pahlawan di sini. Tenaga dalam orang ini sungguh luar biasa. Kalau melayani orang ini akan memakan waktu lama. Lebih baik aku selamatkan mereka berdua terlebih dahulu. Kamu datang juga, Kian Santang. Ini kesempatanku untuk meminum darahmu agar aku bisa hidup kembali. Jangan sombong. Di alam sana. Yang kamu lakukan? Aku sudah bosan melihat kejahatan. Apalagi kamu menjahati putra Prabu Siliwangi. Tapi Siliwangi yang mengurungku di sini. Karena kamu sudah meresahkan banyak orang. Dan kamu sudah menebarkan petaka di luar sana. Semuanya merasa aman bila kamu ada di sini. Kurang ajar! Kasar sekali kamu, Raden. Aku ini ayahmu. Aku tidak punya siapa-siapa. Dan siapa yang menghalangiku akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Gah!
Tidak ada gunanya kamu keluarkan ajian kesaktianmu di dalam air ini. Ini bukan ajian, tapi ini cuma garam pemberian dari Syekh Nurjati. Insya Allah dengan mendebarkan ini, kamu akan sadar. Aku tidak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya, Paman. Tidak apa-apa, Raden. Sudah semestinya seperti itu. Pergilah, Raden. Biar aku yang mengurusnya. Kalau begitu, mohon pamit. Salah, aku bukan pengecut. Buto Gendeng muncul ke sini atas prakarsanya sendiri. Apapun alasanmu, Raka, aku tidak pernah mengajukan pertanyaan. Dan aku tidak pernah gentar.